Albert Einstein. Albert Einstein. Kalau gitu kita kasih waktu ya, 2 menit dari sekarang. Apakah lambang negara Indonesia? Burung Garuda. Yakin. Dan pembimbing. Benar. Pertanyaan kedua, setiap burung ya. Memiliki bentuk paru berbeda-beda tergantung dengan jenis. Setiap burung apa? Makanan. Yakin. Oke, dewan pembimbing. Benar. Pertanyaan selanjutnya. We put a ring on our finger. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Wow, benar semua. Hebat. 5 km sama dengan berapa meter? 5 km berapa meter? 50 meter. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Apa kepanjangan paskibraka? Pasukan pengibar bendera. Yakin. Kurang lengkap. Silakan. Apa tadi? Mau pas atau mau lanjut? Pas dulu. Kemampuan tidur dalam waktu lama bagi hewan di daerah kutub disebut? Hibernasi. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia setelah masa anak-anak adalah? Remaja. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Nilai dari -12 ditambah -18 dibagi 6. Sama dengan? Pas. Pak, suku Dayak merupakan penduduk asli pulau? Kalimantan. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Tari topeng merupakan tari yang tradisional yang berasal dari provinsi? Tari topeng. Pas. Apa kepanjangan paskibraka? Tadi kita tek lagi, 5 km sama dengan berapa meter? Sayang sekali waktunya habis, Papa Raffi. Ternyata tim A dari SDS Budi Asi nilainya 700 poin. Yeay. Oke, kita reveal dulu jawabannya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Tapi karena jawabnya burung Garuda, benar juga ya, dokter saya. Akhirnya kita benarkan. Selamat, kita benarkan ya. Apa kepanjangan paskibraka? Tadi udah benar tapi kurang. Tanya belum ya? Iya, karena pasukan paskibra aja jadinya tadi. Iya, ya kan? pasukan pengibar bendera pusaka. Itu dia. Kurang pusaka. Nilai dari -12 ditambah -18 dibagi 6. Ini jawabannya -15. Tari topeng ya. Merupakan tarian tradisional yang berasal dari? DKI Jakarta, itu. Semangatnya luar biasa, tepuk tangan untuk SDS Budi Asi. Udah keren kalian bertiga. Permulaannya cukup baik. Imbe, silakan, jangan mau kalah. Pilih yang mana? Galileo Galilei. Siap-siap waktunya. 2 menit dari sekarang. Mawar memiliki ciri khusus yaitu batang yang... Pas. Pada lambang negara Indonesia terdapat pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Luas persegi yang panjang sisinya 8 cm adalah Pas. Hewan mamalia darat yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah Pas. Nilai dari -8 ditambah -16 dibagi 4. Pas. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia setelah masa bayi adalah anak-anak. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Suku Asmat dan suku Dani merupakan penduduk daerah. Papua. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Ungkapan yang berarti anak kandung adalah darah ... Ungkapan yang berarti anak kandung adalah darah. Pas. 45 detik lagi. We put a watch on our... Ayo. Apa? We put a watch. Hand. Yakin. Dewan pembimbing. Salah. Lagu Kampuang Nan Jawa di Mato merupakan lagu tradisional yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Yes. Kita mulai lagi dari awal. Mawar memiliki ciri khusus yaitu batang yang... Ayo. Pas. Luas persegi yang panjang sisinya 8 cm. 64. Yakin. Dewan pembimbing. Benar.
hewan mamalia darat yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah? Waktunya habis. Mana tepukannya untuk tipe dari SDN Cengkareng Barat 05? Dapat 500 poin. Yeay. Kita review dulu yang gak bisa kejawab ada 5 pertanyaannya, yaitu mawar memiliki ciri khusus yaitu batang yang batangnya berduri. Bunga mawar itu berduri. Terus tadi nih, hewan mamalia darat yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah Kelelawar. Nah, ini kita ada pertanyaan matematika tadi. Ini matematika nih. Ya. Minus 8 ditambah minus 16 dibagi 4. Jawabannya adalah minus 12. Minus 12. Tadi nih, anak kandung itu apa sih ungkapannya darah titik-titik? Darah? Daging. Darah daging. Terus we put a watch on our wrist. Benar sih, Hen. Tapi tempatnya lebih jelas lagi, pergelangan tangannya. Berarti kita kasih 500 poin untuk Timbe.